Hot FM. Sorry guys, maaf. Ada di Fajar Tahir sekarang, kita tunggu Fajar Tahir masuk. Bapa! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, I miss you. Apa yang susah sangat kau nak tekan, nak ambil aku punya request ni bro? Tak, tadi masa tekan tu, dia punya hang, dia punya button tu hang. Oh, button phone kau hang. Button tu hang. Biasalah bang, handphone murah. Maksud dia? Nak beli airport. Nak beli airport ni. Faham. Aku kenal ramai manusia macam tu. Aku kenal ramai manusia macam tu. Apa khabar Abang Zahir? Stay at home aku. Baik, alhamdulillah. Lah, buat apa? Simpan kau dah pakai tadi elok ah. Oh, dah pakai? Pakai. Okey, okay. Kita pakai. Kita pulang lah kau. Kita pakai balik. Assalamualaikum. Okay. Ni ramai yang bagi salam ni. Kita jawab salam sekejap, bro. Jom. Kita jawab salam semua orang ni. Hai, Caca Wardrobe, Bapak Nur Aikim, Hanafiah, Iktia. Eh, cakap hai dekat ni juga, Haziq. Kesianlah Kak Haziq, Allah. Kesianlah Kak Haziq. Ni datang rumah orang, kita dah bagi salam kat orang tuan rumah tu. Okay. Tuan rumah tu, Haziq. Benak tau, benak tau. Kita simpan misai macam FT tau. Astaga. Bro, tak boleh keluar pergi ni lah, potong rambut. Tengok rambut aku dah panjang gila lah. Faizal Tahir kan memang dah pernah rambut panjang macam tu. Tapi aku tak nak lah anak-anak aku confuse lagi sekali antara aku dengan mak dia. Cukup lah dulu. Nanti datang minta susu dekat bapa. Okay, Faizal Tahir. Hari ni bersama dengan kita live dekat IG kan. Macam mana, apa je aktiviti FT kat rumah yang dah plan lah, yang dah plan dari awal PKP sampai sekarang. Okay bro, sebelum aku jawab soalan kau kan, kau pernah tengok berita macam CNN ke, tak pun ke Awani lah, diorang buat macam video conferencing, diorang interview orang-orang politik yang penting kan. Aku rasa macam tu lah sekarang, sebab gaya kau tu macam seorang wartawan TV yang sangat skema bro, kan? Kita dah biasa. Kau punya soalan, tanya gaya kau tu macam, tanya soalan yang sangat serius. Okay. Kejap. Kalau nak jadi gila. Tak bro, dia kena santai bro. Santai. Santai. Okay, sini. Kan tadi, aku cini. Tengok si Haziq ni dengan rambut dengan gel, pomade, apa benda bagai. Aku duduk rumah je lah. Pakai baju tidur je lah. Kita memang stay kat rumah macam tu. Faham. Dahsyat. Haziq pandai jaga hati bini. Maknanya kat rumah pun berdandan. Dia ajak lepak kat bawah bang. Tapi kata tak boleh. Kita kena lepak dengan Abang Faizal Tahir kat atas. Apa? Tak boleh. Tengok macam mana. Sekejap je lah. Pinjam. Okay, so. Apa tadi kau tanya? Aku macam biasa lah bro. Anak 6. Layan je lah. Kan, sebanyaklah benda nak buat sebenarnya. So, actually banyak habiskan masa dengan family. And at the same time, aku still kerja lah bro actually. Aku ada set up. Buat lagu lah? Buat lagu? Buat lagu bro. Buat lagu. Aku tak tahulah kalau hari ni aku nak nyanyi lagu baru ke tak dekat Hot FM, dekat ni live. Aduh, pasal buat lagu. Gitar lah, standby. Gitar lah. Okay, kita nak buat apa ni bro? Bro, gaya kau macam... Bro, gaya kau macam Faizal Tahir tu. Come on. Tapi problem aku bang. Aku kita main gitar. Habis tu gitar tu kau buat apa? Gitar tu ini, untuk ini apa? Gitar, ini gitar wife. Ini gitar wife Haziq. Oh, aku ingat kau guna gitar tu pukul lipas, babe. Kalau pukul lipas, kita tak beli gitar ni bang. Ni jenama ni. Jenama ni lah. Okay ke ni? Weh, ini mahal ni bro. Luffier ni maksud dia orang yang buat gitar bro. Oh, orang tu lah yang nama dia lah ni. Ya Allah. Tak, nama bukan nama orang tu. Orang yang buat gitar dipanggil Luffier. Pembuat gitar. Betul.
Yeah. Kalau Faizal Kahir merupakan seorang pembuat gitar, kita panggil dia Lufio. Bukan, Faizal Lufier. Faizal Lufier. Okay, Faizal Lufier. Ajar, ajar. Okay, sekarang aku Faizal Tahir. Okay. Oh, sekarang Faizal Tahir. Faizal Tahir, ajar kita main sebab okay. Kod-kod yang kita tahu ni je kot. Ni. Okay. Sumbang. Kod. Sebab betul-betul okay, dan tekak. Kod. Kod. Nampak aku? Kod. Halkom bergerak tu betul. Okay, so kita ni kod apa ni bang? Itu kod, itu aku tak pernah jumpa kod tu bro. Kalau kod Ali ke atas lagi satu aku tahu kod apa. Oh dia atas ni. Salah tempat tu kau tu. Cuba kau main bunyi apa? Cuba kau main bunyi apa? Ha. Strum. Strum. Sam. Salah tu bro, tangan kau kena ke sini sikit. Wow. Asal bunyi dia macam seram. Bunyi dia seram lah bro. Macam cerita hantu lah. Aku rasa baik aku lah yang main bro. Ajoklah. Okay, kau nak aku main lagu apa ni? Faiz, kalau Faizal Tahir, cuba. Okay, sekejap. Kita kena dengar, ada orang tengok. So, kita kena cakap hi juga ni. Eh, hi everyone. Assalamualaikum. Sorry, itulah jarang jumpa Haziq ni. Dia kalau sekali berjumpa macam makcik. Macam Cik Kia. Macam kita lah Cik Kia. Ha, okay. Eh, Ipoh Hafiz bro. Ipoh, how are you? Per. Assalamualaikum. Ipoh Hafiz masuk. Tadi nampak Zeti pun masuk. Nasib baik tak boleh buat sampai 3-4 orang sekali bro. Tidak boleh jamming tu. Yes. Okay. Syaf Yahya, hi bapak, hi Miss Faz, hi. Haziq ada orang panggil, oh kau Cik Kia Haziq. Cik Kia Haziq biasalah. Miss _ Faz. Okay, hi Bihar je. Okay, alright. So saya hari ni aku nak apa ni? Nak ajar kau main gitar ke kau nak aku nyanyi ke? Nyanyilah dulu. Okay, belanja kita satu lagu dulu. Okay, dan kita bagi penonton kita rasa involved juga. Kena bagi orang rasa involved. So kita tanya dia orang nak lagu apa. Okay, saya nak request, tolong request lagu single yang Haziq pernah nyanyikan. Lagu apa? Kau ada air single kan? Jangan dimain lagu tu. Lagu tu. Apa? Lagu. It's biasa. Itu Take Care punya lagu lah. Lagu tak gimana bang. Okay. Ada orang, kita tengok apa orang minta eh. Orang okay, minta cuba tadi. Cuba Mahakarya Cinta. Lagu Ipoh Hafiz, nanti Ipoh Hafiz buat live dengan Haziq. Ipoh Hafiz esok kita buat. Ipoh Hafiz esok. Star Feather. Tu, Zura minta Mahakarya Cinta. Lagu tu banyak kenangan Haziq. Ada orang minta X Missing You tu. Aku suka yang tu sebab tu lagu baru. Okay, kita bagi Faizal Tahir nyanyi lagu baru dululah kan. Lagu Not Missing You. X Missing You. Aduh, Rara minta menang ah. Tak nak kalah, cuba, nak menang. Bang, lagu aku ngorat Putri, lagu ngorat bini aku bang. Lagu oh, tu bang. Oh, yang dulu kau cerita aku bukan Putri. Dulu kau cerita aku kau ngorat. Oh, salah. Salah. Okey. Aku masih tengok tak ajak. Okay. Lagu Pengorak Putri. Lagu Coba, bang. Oh, serius? Coba. Siapa sebenarnya aku padamu? Mungkin kau ini sama dengan teman lain. Sama dengan teman lain yang bisa kau buat begitu. Okay, lagu tu apa? Kau boleh nyanyi kan sebenarnya. Kau nyanyi satu lagu. Aku nyanyi satu lagu, kau nyanyi satu lagu. Aku rasa okay, semua orang nak dengar kau nyanyi juga. Okay. Kita dengar Faizal Tahir nyanyi dulu lah. Kita tengok. Bapak. Ramai nak dengar boleh. Bapak nyanyi dulu ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi aku rasa lagu yang paling sesuai untuk nyanyi sekarang lagu baru lah bro. Sebab nak buat promo semua tak boleh tu. Yes, kita buat promo lah. Ni ada 1,200 orang tengok. Okay, so sekarang kita ada masalah. Tapi kecil je masalah dia bro. Kau boleh selesaikan masalah ni. Apa dia? Dayang, Yoni dengan Tuju tak ada. So kau kena jadi salah seorang. Kau pernah dengar lagu ni ke tak ni? Kau tak main lagu aku lagi kan? Aku tinggalkan chat ni tak? Lagu tu high rolling now. Dekat radio sekarang. Oh iya ke? Alhamdulillah. Yes.
Okay, so kau tahu lah lagu ni? Setiap kali kamu, setiap kali. Alamak, lirik bang, lirik tu nak buka kat mana? Kau tak ada laptop ke? Tak ada, tak ada phone lagi satu? Phone bini kau dah? Ha? Bini? Cik, dia tengok live kat bawah, tengok live ni lah. Okay. Okay, alright. So, bini ni lah. Alah, hari tu dekat konsert apa, dekat rumah tu kan abang menyanyi lagu tu seorang. Okay je. Itu dah 24,000 take bro. Ini baru first take, tak tahu jadi ke tak. Okay, kita try, kita try. Okay, kita kalau try, nak tolong saya main, nak main chord apa-apa bagi tahu eh. Aku rasa yang terbaik, kau chord diam lah. Chord diam. Yang terbaik lah. Okay, tutupkan kita. Kau nak, kalau kau pandai bergendang-gendang. Okay. Okay, tapi kau jangan spoil lagu ni. Ha, jangan spoil lagu ni. Okay, don't worry, don't worry. Kita diam memang kat sini. Okay. So, terima dah lagu terbaru daripada saya. Daripada Yoni Boy, Yoni dan juga Tuju, Dayang tak ada sini, yang bertajuk Apps Missing You. Pangkah lah lagu ini. Pangkah lah. So, kalau aku tengok aku ada seorang fan tengok aku nyanyi, hai Aziz. Aduh. Okay, guys. And every time you walk away, you come back saying I miss you, I miss you, yeah. And every time you let me go, come back saying I'm missing you, I'm missing you, yeah. Cause every time you say it's done, you come back saying I'm missing you, I'm missing you, yeah. So let me just be honest with you, baby, I'm not missing you, not missing you, yeah. Aku rasa pelik lah nyanyi lagu ni pandang muka kau, Zik. Abi nak letak muka siapa kat sini? Okeylah, okeylah, okeylah. Kita keluar. Eh, tak, okay. Okay, aku sambung. Aku sambung, aku sambung. Okey, okey, okey. Wait. Okey, dulu. Alright, so sambung eh. One. Ini ke penghujungnya kesudahan semua. Dan bukannya aku pinta begini akhirnya. Tutup saja semua cerita, lupakan saja semua, semua janji yang tercipta. Cukup sudah kau mainkan perasaan. Kau pergi mana weh? Ada ni, ada. Setiap kali kau pergi, kau kembali kata I'm missing you, I'm missing you, yeah. Setiap kali ku menjauh, kau tetap kata I'm missing you, I'm missing you, yeah. Setiap kali kau hilang, kau kembali kata I'm missing you, I'm missing you, yeah. Tak biar ku berterus terang, sesungguhnya I'm not missing you, not missing you, yeah. Tak kuasa aku melayat segala pujuk rayu darimu. Tak mau lagi ku cuba untuk bertahan. Adakah rasa bersalah kalau aku kan aku begini? Mampu lagi untuk bertahan. Lupakan saja semua, semua janji tercipta. Cukup sudah kau mainkan perasaan dan hati. Setiap kali kau pergi, kau kembali kata I'm missing you, I'm missing you, yeah. Setiap kali ku menjauh, tetap kata I'm missing you, I'm missing you, yeah. Setiap kali kau hilang, kau kembali kata I'm missing you, yeah. Demi aku berterus terang, sesungguhnya I'm not missing you, I'm missing you, yeah. Setiap kali kau hilang berjauhan, kurindukan setiap detik berbualan. Kusakit bila si baru kujikan, bagaikan punggu rindukan bulan. Kehilangan cahaya ku rindu, kehilangan hingga ujung waktu. Tapi ku tetap percaya, sebalik luka harapan kembali terbuka, yeah. Atau luka terjangan ku tentang rindu, peluang terakhir menusuk kalbu. Apa lagi aku pinta, jiwa dulu untuk
Susah tu nyanyi lagu tu seorang. Susah tu nyanyi lagu nyanyi seorang pun sedap. Astaga, kau ni kau pergi cek telinga lah, babe. Tu aku rasa kau punya tu. Earpods kau tu. Earpods kau tu original ke tak tu? Come on lah, ini kita beli RM20. RM20 tu lokal lah. Ni ada orang tengok kau ni. Dah kenapa nak makan pokok pula? Apasal kau tengok aku nak makan pokok tu? Kau tolong jawab. Come on. Okay, bila tengok Faizal Tahir, kita macam jadi tak tentu arah tau. Lagi-lagi bila dia keluarkan suara dia, dia nyanyi tadi tu, saya tak keruan bang. Saya tak boleh. Saya tak tahu nak buat apa. Saya pergi ambil pokok, saya makan pokok sebab saya fikir itu adalah benda yang patut saya buat sekarang. Tapi aku harap anak kau tak tengoklah perangai kau ni sekarang. Ya, dia tengah tidur bang. Sebab tu saya buat benda ni dekat tiga. Saya buatlah benda dekat atas sekali. Eh, tapi kan. Oh, okay. Nak tanya lah pasal lagu tu. Kenapa empat orang nyanyi ah? Sebab dia aku tunjuk tadi lah, bukti dia susah nak nyanyi seorang, sebab tu aku panggil empat orang. Eh, kalau nyanyi seorang pun tadi sedap bang. Bukit. Tak ada lah, lagu tu sebenarnya untuk dayang seorang. Lagu tu dayang seorang. Lepas tu masa bagi demo tu, masa hantar demo kat dia, so masa buat demo tu aku nyanyilah, dia punya guide vocal kan. So dayang dengar dengan manager dia. Lepas tu masa dayang datang nak record tu, dia kata kenapa tak duet aja? Eh bro, aku orang kata apa? Tapak tak kaki di tadah pun benda. Aku tak pandai sangat bahasa tu. Tapak tangan di tadah. Nyur kami. Apa benda kau ni? Teruknya kau masuk kelas bahasa Melayu ke tak ni? Masalahnya okey. Tapak tangan so tadah. Aku terimalah. Kecil tapak tangan, nyur di tadahkan. Nyur kami tadahkan. Something like that lah bro. So bila Dayana Faiza bro ajak kau duet, aku rasa tak perlu pergi panjang kot. Ya lah. So alhamdulillah. First time duet dengan Dayang? First time bro, setelah aku dari 1 in a million kot dengan dia. Dah 14 tahun 1 in a million. Baru tak apa. Dah 14 tahun baru dapat duet. Dayang kalah kan? Tak adalah kalah. Aku tak tahu je lah. Tak adalah kalah. Dia tak melepasi ke pusingan seterusnya. Tak lepas. Dia tak lepas. Bukan rezeki dia tadi tu lah. Maintain sampai sekarang. Kan? Betul. Dua maintain. Betul. Okay, kat sini anyway, bang, sebenarnya dia ada soalan tau. Dia ada soalan tau yang kita boleh jawab. Okay. Okay. Itulah, aku rasa kita kena layan juga ni peminat ni. Ni mana dia asal gelak, ada yang benda yang kelakar ke bro? Baca komen. Ratu, come on Ratu. Dia minta Ratu. Hari tu dah buat. Ratu lah, okay Ratu lah. Sikit je. Sebab janji satu lagu. Kita janji ke? Bos kau janji. Tiba-tiba. Okay. Okay bang. Kita nak dengar nyanyi satu lagu ni lah. Apa? Mengapa cintamu tak pernah hadir subur dalam jiwaku agar ku tetap bahagia. Not bad idea kau, sebab orang asyik minta lagu yang diorang tahu kan, lagu yang diorang dengar kat radio kan. Tapi mungkin ramai yang tak tahu, aku pernah nyanyi Nasheed dengan Kumpulan Mirwana kan lagu tu kan. So tu asal usul juga tu kan. Itulah start Faizal Tahir yang masuk industri kan. Betul, so aku berterima kasih banyak kat diorang sebenarnya. Sebab pasal benda tu lah aku, orang nampak bakat aku semua. Walaupun aku masa tu tak percaya dengan bakat aku kan. Roti kelapa ni sedap. Padu roti dekat rumah. Dalam roti sekarang ni orang barang tengah hot sekarang roti tau. Betul, alhamdulillah. Betul. Barang tengah hot, orang-orang nak makan hari-hari. Berebut okay, so, orang. Mirwana tu. Siap bercelak bang masa tu eh. Saya pakai celak. Lepas masa solo pun ada pakai celak bro. Masa solo ada apa pakai celak? Ada bro. Sebelum ingat tak sebelum abang buka baju S tu? Betul. Buka baju saiz S tu kan. Aku buka baju saiz S tu, diorang lupa nak hilangkan tanda S kat baju tu, melekat kat dada. Ya Allah, melekat dekat badan, ya Allah. Okay, aku try cari lagu tu bro. Bagus kan? Okay, jap nak aku tanya. Aku tak percaya. Ada orang gelakkan aku, dia cakap, that celak.
Dad celak. Orang kalau yang minat FT dari dulu tahulah kenapa dia pakai celak, kenapa dia pakai baju size S. Tapi tu lah bro, kadang-kadang kan bila kita tengok benda macam tu kan, macam ya Allah, apa benda lah aku fikir masa ni kan, apa benda ni style macam ni semua. Kalau ingat balik kan, kalau ingat balik kan benda tu. Apa-apa yang abang fikir, maksudnya sekarang ni kan, ingat balik. Evolusi lah bro, evolusi. Evolusi lah bro, kau belajar. Betul lah, kau belajar. Betul. Kau tengok balik benda ni macam, apa benda lah yang aku buat masa ni. Tapi itulah, itulah proses pembelajaran bro, sampai dah jadi macam ni, tak payah pakai celak lah. Dah macam mata panda lah, tak cukup tiba. Okay, jujur lah. Apa simpan lagi tak gambar-gambar pakai celak tu? Bro, gambar aku tangkap semalam pun aku dah delete bro. Bapa aku nak simpan gambar aku yang pakai celak. Tak payah simpan lah, Google je Fazal Tahir celak. Settle, ada. Eh, kau tahu tak? Kau kenal Popo Amir tak? Popo Amir. Kenal lah, Popo. Kau tahu tak dia tengah buat biadab dengan aku sekarang? Dia tengah incoming video call dengan aku. Apa Popo hal? Amir, kenal? Biadab kenal betul Popo Amir ni. Eh? Yang selalu jaga TikTok FT. itu dulu. Eh, okay bro, orang nak dengar aku nyanyi. Okay. Jom, aku tanpa ceritamu. Macam mana part tadi, jap? Macam mana? Mengapa? Macam mana aku tinggal, bro? Dia kira dari apa, bahagia, oh, tanpa cintamu, tetap ku di... Tanpa cintaku, tetaplah kau di sana. Aku tanpa cintamu. Bagai layang-layang, terputus talinya. You apa got it right. Tinggi kini bro. Apa tinggi? Ini lagi tinggi masa aku nyanyi dulu, masa 15 tahun lebih muda. 20 tahun aku, 20 tahun aku bro. Mirwana 20 tahun eh? Aku rasa lah bro 20 tahun. Eh tapi kan masa tu Mirwana dapat duit dengan JJ tau. Dapat duit dengan JJ. Itu antara orang-orang sini yang humble lah bro. Kan? Kan? JJ. Dia tak fikir apa pun terkejut masa kita orang dapat duit dengan dia. Masa tu siapa yang okey, korang approach JJ? Itu producer kita orang yang dulu lah. Oh, producer kita orang yang dulu. Apa kau pembaca sejarah lama? Apa kau baca? Itulah kalau cakap pasal sejarah banyak tau, sejarah FT. Ya. Tapi sejarah lah yang membawa kita ke sini, Encik Haziq. Ya, betul. Tapi kalau boleh, sejarah COVID-19 ini janganlah diulangi lagi. Yes, COVID-19 ni bukan setakat efek kat Malaysia, efek juga dekat Anfield. Kan? Apa ni bro? Kau ni merepek ah bro, efek kat satu dunia lah. Okey, kat satu dunia. Kau minum daun apa kat rumah ni? Tu ada tak. Ada daun tak. Apa tu? Belakang kau tu ada daun apa saja. Tu? Dekat dinding tu. Dekat dinding tu ada daun apa kat belakang tu? Ni bukan dinding, kat depan lah. Tak, belakang kau tu ada pokok lah. Ah. Ini kalau boleh rendam. Tak saja cakap ni? Pasal Anfield. Sebab diorang kata bang, diorang kata yang macam ada dua chance sekarang. Satu, sebab COVID ni EPL batal. Ataupun diorang akan buat macam ala-ala World Cup. Setiap hari ada game. Tu lah. Aku sebenarnya, kau lagi banyak tahu dari aku lah. Sebenarnya aku tak beritahu sangat bro, benda ni sekarang bola semua ni dah tak ada. So aku lebih banyak cari pasal ni lah COVID lah bro. I mean, semua orang nak keluar daripada rumah, semua orang nak buat kerja bro, semua orang. And benda ni boleh, ni nak cakap benda serius sikit lah bro eh. I mean kita ni boleh sila. Sikit je. Macam pagi tadi aku check kat Twitter, kadang-kadang kita ni pun lupa sebenarnya. Kadang-kadang kita fikir kita punya struggle lah. Tapi bro, macam aku tengok ada satu post kat Twitter pagi ni pasal zoo negara bro. Binatang kat situ tak ada orang jaga. So aduh, I mean diorang pun makhluk Tuhan kan. And then kita pun kadang-kadang bila jadi macam ni pun macam mana nak buat ni kan. But sebenarnya sikit-sikit pun jadi lah bro. Bagi. Ya, kita kena menyumbang. Menyumbang tu bukan setakat kita nak sumbang duit ke apa.
kan? Menyumbang betul. Tu sebenarnya kan bro, kalau nak cakap menyumbang ni bukan, memang betul bukan sekadar duit je. Lepas tu boleh juga nak cerita menyumbang ni, kau retweet kau menyumbang, kau share post ni kau menyumbang. Tapi salah satu lagi benda yang menyumbang sebenarnya, ia adalah untuk fokus dengan benda yang positif lah bro. Sebab macam bila lately ni banyak benda-benda yang tak best lah, dengan macam tengah COVID-19 ni, gaduh benda-benda yang remeh-temeh, benda semua ni yang sebenarnya tak perlu ada sebenarnya. Kita patut fokus dengan apa yang patut kita fokus lah bro, which is this COVID-19 ni. And bukan kita je yang merana, ramai-ramai golongan merana bro. Yes, lagi satu kita nak dekat puasa tau, tak sampai sebulan lagi kita nak puasa dah. Takkan kita nak puasa dengan macam tak ada bazar, tak boleh pergi semayang tarawih. Aku harap tak salah untuk cakap benda ni dekat sini, sebab ni hanya orang kata kita ambil pengajaran lah, iktibar lah eh, bukan untuk kita judge orang tau. Apa dia, so, apa dia? Harap, tak macam hari ini aku dapat message daripada kawan aku, satu grup Liverpool WhatsApp. Okay, so salah satu kawan kita orang cakap just be careful sebab area dia dah ada case break in. Aku dah lama tak dengar cerita, dah lama tak dengar case break in bro. Dah ada a few break in, seorang masuk rumah. And then kita faham orang masuk rumah ni bila keadaan dah jadi macam mana bro, bila dah desperate bro, bila dah tak ada kira nak buat. So kita kena fikir ramai orang struggle bro. So kita ni yang masih macam kawan dengan aku boleh duduk rumah Instagram, ada roti kelapa nak makan, be thankful lah. Aku rasa banyak orang tengah nak usaha nak tolong kat luar, tapi kita nak tolong pun susah bro, sebab kita tak boleh nak pergi edarkan makanan ke apa, tak boleh keluar rumah bro. Betul? Kan? So maybe sorry lah bro, selit sikit lah, sebab kita pun enjoy juga lah bro eh, pasal kita pun duduk rumah cari benda nak buat apa semua. InsyaAllah kalau aku boleh bagi tahu, Faithman tu apa? Faithman ni Faithman. Yang abang punya tu. Ya, Faithman. So Faithman sekarang ni, kita orang tengah usaha nak kena cari-cari yang betul juga. Tak ada yang confirm ni, tapi salah satu usaha kecil lah bro, kecil je dari Faithman, adalah untuk kita orang nak cari at least 100 orang, di mana kita orang nak bank in-kan duit untuk beli makanan dapur sahaja. Tak banyak. Tapi I'm going to tell you the truth bro. Kadang-kadang kita ni bila tengok artis ni nak cakap pasal hiburan je, nak seronok semua. But I think as a public figure, okay kau aku share kat sini. Melainkan kau bosan, kau nak tidur, kau gaduh dengan pokok. Bang, nak tengok muka abang ni pun dah cukup. Dah cukup membosankan untuk saya. Alhamdulillah. Okay. So bro, aku sejak jadi this apa orang panggil yang kawalan pergerakan apa PKP. Movement Control Order ni kan, MCO kan. Movement Control Order ni. Aku rasa okay kot aku bagi tahu yang aku everyday dapat message daripada random people, message aku melalui Instagram, DM. Minta tolong bro, minta tolong, tak ada duit bro, tak ada duit nak beli lampin anak, tak ada duit nak beli susu bro, tak ada duit nak beli ubat mak, ramai bro. Yes. Everyday ada seorang dua yang minta tolong bang. Ataupun tak, kalau tak minta duit, dia minta tolong suarakan. And bila dia minta duit tu, dia cakap saya dah tak ada cara lain dan ni bang, saya just try je message siapa-siapa yang mampu tolong. So mana yang kita mampu tolong, kita tolong lah bro. Okay, yeah. So bila kita bagi kat orang ni bro, kita tak pernah rugi pun bro. Tak pernah rugi. Kita dapat balik in what form bro? Dalam bentuk apa? Yes. Sebab kadang-kadang kita lupa kan. Kadang-kadang kita bila berdoa kan, kita ni kadang-kadang 10-20 tahun berdoa kat Tuhan minta satu benda tu, tapi tak termakbul. Pernah terfikir lah agaknya kenapa? Mungkin kita tak ambil peduli pasal orang keliling kita kot. So bro, kita tak pernah memberi. Bila kita menolong orang keliling bro, macam tengok ceramah. Very light and easy. Okay. Bila kita, when we help people bro, logically bro, bila kita tolong orang, orang mendoakan kebaikan kita bro. Kadang-kadang kita berdoa benda sama 20-30 tahun tak makbul bro, sebab kita sibuk berdoa untuk diri kita sendiri, sebab selfish. Tapi kita seorang lain. So bila kita doa untuk semua orang bro. Doa muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Sebab tu bila solat orang sebut semua kan. Bila berdoa ramai-ramai sebut kami kan, bukan aku seorang. So bila buat baik dengan orang, orang doakan kita bro. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita bukan nak dia bagi balik duit ke rumah dia ke apa. Dia tak ada bro. Sebab doa orang yang teraniaya, Tuhan makbulkan insyaAllah.
Lagi-lagi doa yang macam waktu-waktu sekarang ni lah. Waktu yang sekarang ni satu Malaysia, satu dunia tengah ada virus. Doakan yang kita dijauhkan daripada virus tu pun dah cukup baik. Exactly. Exactly bro. Aku nak cerita sikit pasal dah cakap pasal ni. Kan, okay. Alhamdulillah adalah public figures kita yang boleh pergi keluar negara buat kerja-kerja amalan semua. Contoh Noor. Contoh Nina. Ramai-ramai sebenarnya. Heliza Helmi. Datuk Siti pun sebenarnya banyak bagi semua kat luar. Orang tak tahu je sebab dia tak pergi. Tapi saya cakap sendiri, ramai sebenarnya artis kita yang sangat berhati baik, berhati mulia bagi semua kat luar. So bila aku membawa bantuan ni ke sana, bro, orang-orang yang teraniaya kat sana ni, semua ni, orang-orang negara teraniaya, diorang doa ke depan kita orang tu, sebut nama Malaysia terang-terang, menangis-nangis bro, dengar bro, sebab doa dia ikhlas bro. Doakan, Ya Allah, kau selamatkanlah Malaysia ni, kau sejahterakanlah Malaysia ni, kau jauhkanlah Malaysia dari segala jenis bencana malapetaka, sebab kita tolong orang bro. Yes. So, diorang tak pernah dapat, diorang tak pernah dapat that kindness yang orang lain, betul, orang bagi kan. Diorang diorang happy bila kita orang Malaysia ni datang bawa dekat diorang. Lepas tu diorang doakan negara kita. That's why negara kita sampai sekarang aman. Dan kalau tengok kita punya KKM sekarang pun, diorang punya control memang sangat baik. Betul, betul. Eh, Malaysia is, alhamdulillah lah bro. Aku takkan boleh habis saya cakap pasal benda ni, sebab aku cakap benda ni dah berpuluh kali, akan menjadi beratus kali, beribu kali. Aku cerita dengan kawan-kawan, dengan siapa-siapa saja yang aku boleh share. Bro, sebenarnya kan, kita ni kena sedar lah, siapa yang tak sedar lagi. Malaysia ni is a very, very, very special country, bro. Macam aku, benda yang buat aku sedar benda tu sebab aku suka travel lah, bro. Kan? So, bila kita pergi travel lah, kita nak pergi negara orang, oh, negara mesti best lah, pergi negara luar, cuaca sejuk, oh, macam apa. Bro, tapi kau pergi mana-mana, kau duduklah 2, 3, 4 hari, hati kau mesti kat Malaysia. Betul? Lain bro, you name me, siapa-siapa sahaja yang ada sekarang yang tengah tengok, let me know negara mana dekat dunia ni yang ada multicultural, multiracial, multireligious macam Malaysia. Yang bersatu. Contoh sekarang, dipersilakan. Malaysia sahaja. So berbanggalah jadi rakyat Malaysia. Sebelum boleh claim jadi bangga jadi rakyat Malaysia, kita kena bagi Malaysia bangga dengan kita dulu lah. Yes. By doing good things lah bro. Kan? So kita buat benda-benda baik. Betul. So saya betul sokong sangat hashtag Media Prima kita jaga kita. Yes, kita jaga kita. Kita jaga kita. Okay, so kita jaga kita. Ini benda yang sangat penting bro. Sebab kita, sebelum kita boleh jaga orang lain, kita kena jaga diri sendiri dulu bro. Yes. So very good job to Media Prima for the hashtag. I love it. Ramai orang okay, nak jaga diri sendiri, nak jaga Malaysia ni tak susah. Kita duduk rumah aja sekarang ni. Betul. Okay, duduk rumah bro. Duduk rumah. But I think once in a while, macam aku pun bro, dekat aku punya kejiranan, neighborhood aku. Bro, once in a while, kalau macam kita orang mestilah ada keluar pergi porch ke apa, kereta ke apa kan. Yes. So yes, kalau yes nampak jiran sebelah bro, my Chinese neighbor datang hantar sanitizer bro. Dalam keadaan macam ni, my Chinese neighbor datang hantar sanitizer bro. Bro, hope this is enough for your family bro. Walaupun kita jaga kita, jangan kita lupa orang keliling kita. Jiran kena check dulu juga. Jiran kena check, mak bapak kena check, siapa yang tak dekat kampung, tak dapat balik kampung ni. Guys, call. Bisa aja telefon ke cellphone. Bisa aja telefon selalu. Oh, ku tahu banyak mau bicara. Ku kan selalu ada. Bisa aja telefon ke cellphone. Bisa aja telefon selalu. Yeah. Oh, okay, yelah, so kita dapat lu tu pun okey lah. Ini macam musical punya drama tau. Kita cakap-cakap, pak keluar ayat mana boleh, perkataan mana boleh bawa masuk lagu. So jangan lupa siapa yang boleh, guys, call your friend. Lagi-lagi yang duduk sendiri sebab tak boleh balik kampung, yang sebab kerja sini tak lalas tak boleh keluar. Saya ada seorang kawan. Call. Guys, please call, message. Jangan message lah, audio. Apa orang panggil, voice note Voice note your friends ni. Eh, what's up? Are you okay? Everything semua. Mental guys. Boleh jadi gila tu duduk rumah lama-lama macam ni. Betul. Tak, sebab saya ada seorang kawan tau. Jangan sampai bercakap dengan dinding bro. Saya ada seorang kawan. Dia business. Tapi business sekarang memang tak jalan. Memang macam tak dapat apa-apa income langsung. Faham. Memang tak ada income langsung. Lepas tu, dia makan nasi dengan garam je. Dengan air. Faham. Yang kesian apa, sebab kita rapat dengan dia tau.
kita kenal dengan dia. Lepas tu kita bagilah dia sikit, bagi dia sikit untuk beli barang makan. Besoknya dia masak butter chicken. Bila kita dah bagi duit tu bang, ya Allah, bila dia masak butter chicken tu, dia ambil gambar, dia hantar dekat kita, dia bagi tahu, dia siap doa, cakap ya Allah Zik, aku tak tahu nak cakap macam mana lagi bila kau bagi aku benda ni, aku dapat beli makanan ni untuk dia dengan anak-anak. Happy betul, happy. Dia sangat-sangat happy. Bila dia tengok dia happy tu pun, saya rasa macam happy. Kita pun happy. Betul. Bila kau buat orang happy ni, dia satu perasaan yang kau tak boleh describe lah sebenarnya. Okay bro, kita pun dah lama ni sebenarnya. Aku rasa orang pun dah bosan tengok. So, kita... Alright, apa-apa pun. Okay, cuba bang, cuba. Separuh je. Sikit lah, cuba. Come on lah, ada janji. Alah, bukan salah lu. Aku serius tak ingat kau cuba bro. It's been too long, lama sangat. Sekejap ni bro. Tak ingat lah bro. Siapa sebenarnya aku padamu? Mungkin sama dengan teman lain yang bisa kau buat begitu. Tak ingat bro. Dan bila tiada lagi tempat bermain. Ya Allah, lupa. Lupa bro. Bro, ya, lagu tu 13 tahun lepas bro. 13 tahun lepas. Oh, lama dah. Tapi masa tu anak aku 2 orang. Anak aku sekarang dah 6. Tiada tempat bermain tu apa? Tak ada tempat nak dia luahkan perasaan, tempat dia nak jadi playful, tempat dia nak jadi childish, bermanja. Tempat bermain macam playground. Yeah. Saya fikir lain. Okay, bang. Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kita. I love you. Really love. Yeah, so, guys, kita jaga kita. Tapi at the same time, jangan lupa orang di sekeliling kita. Okay, yes. Don't be selfish. Saja nak relate balik. Because just be careful lah. Because sekarang orang tengah struggle kan. So just be nice to everyone. Okay bang, stay safe. Check on your loved ones. Yes. 01 berapa je ajak? Bisa ajak. Eh, okay dah, bye. Assalamualaikum guys. Okay, salam. Bye. Okay. Okay guys, thank you sebab bersama dengan kita orang live dekat IG Hot FM. Nanti kita akan live lagi. Kita jumpa lagi. Jangan lupa stay at home. Stay safe. Okay, bye. Assalamualaikum. Hot FM.